Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihina ala muridun ya waddin Ash'haru an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh amma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Allah yang maha pengasih, maha penyayang Allah yang sangat memahami kita sebagai hamba Allah yang memiliki sifat sitir Hayyin, sitir Allah memiliki sifat yang dia mencintai Sifat yang malu, dan dia juga menutupi kalimat ini atau sifat Allah ini. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang memiliki karakter, atau dia memiliki rasa malu. Maka dia masih memiliki kebaikan dalam dirinya, dan ketika seseorang yang tidak lagi punya rasa malu dalam dirinya, maka apa yang terjadi? Sebagaimana Rasulullah katakan, Rasulullah gambarkan, Kalau engkau tidak punya malu, maka lakukan apa yang engkau ingin lakukan, Apa yang ingin engkau lakukan, lakukan, ketika engkau tidak lagi memiliki rasa malu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya rasa malu yang dimiliki seseorang itu bisa menjadi pencegahnya, menjadi wikayah, menjadi benteng bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya, untuk melakukan sesuatu yang kiranya itu mendatangkan murkanya Allah. Maksiat dosa. Ya. Rasa malu. Kalau kita katakan, wahai saudaraku, Apakah kita termasuk orang-orang yang selamat dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat, memiliki aib, borok, dan lain sebagainya? Apakah kita selamat? Tidak. Yang selama ini kita melakukan dosa demi dosa, dari satu dosa ke dosa yang lain, lalu kita tidak terekspos. Artinya aib kita ini tidak terumbar, tidak viral, tidak tersebar. Apakah karena kita tidak memilikinya? Tidak. Jawabannya karena Allah masih menutupinya darimu. Karena Allah tidak membukakannya di hadapan manusia layak ramai. Sebagaimana saat ini kita bisa lihat bagaimana sangat-sangat mudah ketika kita tahu ada seorang tokoh, ya, yang dia ditokohkan dalam masyarakat, yang dia mungkin publik figur, melakukan suatu kesalahan, baik itu perbuatan seperti misalnya dia menyelundupkan e, barang atau dia korupsi atau dia memiliki skandal seperti perzinahan dan lain sebagainya, itu akan mudah terbongkar, tersebar, dikonsumsi oleh halayak ramai sebabnya apa? Bisa jadi karena ulah dirinya sendiri. Karena pada asalnya Allah akan menutupi. Allah akan tutupi aib-aib dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan. Dalam hadisnya jelas Rasulullah menggambarkan. Seseorang itu. Kullu ummati mu'afan. Illa mujahir Rasulullah katakan sesungguhnya semua kesalahan semua aib semua dosa hambaku itu diampuni Allah ampuni kecuali ini deh ada kecuali kecuali orang-orang yang dia mujahirin mujahirin artinya terang-terangan melakukan dosa bahkan dia bangga dengan dosanya ya, kita bisa lihat ya kemajuan teknologi saat ini berita yang amat sangat cepat tersebarnya. Bahkan ada beberapa media-media yang sudah tutup. Artinya tidak lagi bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena fungsi dari menyampaikan media itu sudah berubah. Kalau dulu kita masih dapati koran-koran atau majalah-majalah yang dia misalnya dapat ada berita hari ini kebakaran atau bencana itu. Besok baru kita bisa nikmati beritanya itu bagaimana. Sekarang tidak. Detik itu juga saat itu juga kita bisa tahu bagaimana kejadian misalnya di Palestina, bagaimana ada kebakaran, bagaimana ada tenggelam, bagaimana ada uh, kejadian seperti sidang dan lain sebagainya. bisa cepat detik itu juga sehingga ada beberapa media yang akhirnya tidak lagi bisa uh, berfungsi sebagaimana sebelumnya. Nah begitu juga dengan perkara dosa ini, perkara aib ini mudah sekali, gampang sekali. Bukan ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang dia dikatakan dari semua umatku itu diampuni, kecuali orang-orang yang muzahirin kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Orang yang di malam harinya dia melakukan dosa, bermaksiat, berzina, atau dosa apa-apa saja. Di pagi harinya dia malah berkoar-koar, dia malah uh, upload di sosmednya, dia malah dengan bangga menunjukkan perbuatan uh, dosanya, maksiatnya. Maka ini, ini dia orang-orang yang Allah tidak ampuni. Padahal Allah telah tutupi itu, Allah sembunyikan, Allah simpan agar tidak diketahui oleh orang lain. Tapi dia sendiri yang membukanya. Maka ini termasuk orang yang terang-terang melakukan dosa atau digolongkan orang yang dia tidak diampuni karena perbuatannya itu. Maka sudah selayaknya ketika kita berbuat dosa ketika kita melakukan maksiat. Berusaha untuk segera bertobat. Karena Allah terus tangguhkan. Gak dikasih itu mencatat dulu malaikat. Dosa itu sampai satu hari pun. Apakah dia bertobat atau enggak? Ketika dia tidak bertobat baru ditatap Itulah bukti rahmatnya Allah. Kau muslimin yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan. Insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dalam acara kita di Noam Sa'ah Yang kali ini kita mengangkat tema Sebab Kenapa aibmu Masih tertutupi Sebab kenapa dosa-dosa yang kau kerjakan tidak diketahui oleh orang lain. Apakah karena kita tidak memiliki atau tidak berbuat dosa atau tidak mempunyai air jauh dari maksiat? Tidak, wahai saudaraku. Bukan karena itu. Karena apa? Karena kita semua kullu bani Adam khata. Setiap kita itu pasti melakukan, pasti mempunyai dosa, memiliki aib memiliki perbuatan buruk dalam diri kita. Bedanya apa? Bedanya karena Allah masih sayang. Allah, karena Allah masih cinta. Karena Allah masih menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ada sebabnya. Ada sebabnya. Karena kita tahu ada orang-orang yang terbuka aibnya. Ada orang-orang yang terekspos perbuatan buruknya. Apa sebabnya? Di antara sebabnya dia sudah selalu terus menerus. Padahal sudah datang peringatan satu persatu kepadanya. Tapi dia terus berbuat perbuatan itu. Maka di situ dia akan terbongkar, terbuka. Diketahui oleh orang ramai. Sebagaimana Umar pernah mengatakan. Ketika ada orang yang tertangkap. Dia melakukan perbuatan buruk. Mencuri atau apa kemarin, maka dia berhujah. Dia katakan baru ini, baru ini aku melakukannya. Maka Umar maka kata, mengatakan tidak. Ketika seseorang baru satu kali atau baru pertama kali dia melakukan itu, Allah masih jaga dia, Allah masih tutupi perbuatannya. Adapun orang yang ketahuan itu karena dia sudah beberapa kali, dan Allah telah peringatkan dia, tapi dia tidak indahkan peringatan dari Allah. Maka, yang terjadi, Allah bukakan. Allah buat dia ketahuan. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Seandainya Allah ingin membukakan aib-aib kita, tuh dosa yang telah kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan setiap harinya. Maka, habislah kita, habislah kita sehabis-habisnya. Seandainya Allah ingin bukakan itu, maka tidak ada yang bisa tertutup. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah, mengatakan: "Menteri, barang siapa yang dia mencari-cari aib saudaranya, keburukan saudaranya, dia cari-cari, ada orang seperti itu. Dia berusaha mencari, dia cari dari orang-orang yang ada di sekitar dia lingkungannya, dia cari-cari di media sosialnya, dia cari-cari kemana saja. Kiranya itu adalah aib kekurangannya atau kesalahannya." Kemudian diekspos. Apa yang terjadi? Rasulullah katakan, "Barang siapa yang seperti ini, dia sengaja mencari aib saudaranya, membongkarnya, kemudian menyebarkannya, maka Allah akan buka aibnya, maka Allah akan sebarkan aibnya, walaupun dia berada di dalam rumahnya, walaupun dia berada di tempat yang dia menyembunyikan dirinya." Kita lihat bagaimana saat ini, tak peduli dimanapun kita berada, itu aib bisa disebarkan. Mudah sekali. Kadang ada Facebook, ada Youtube, ada segala macam jejaring sosial. Kita bisa lihat bagaimana ada orang-orang yang mungkin dia dianggap orang yang saleh, Dia dianggap tokoh agama. Tapi dengan mudah Allah bukakan, singkapkan. Ternyata dia memiliki kebusukan. Dia memiliki aib yang buruk. Dan ini tak jarang disebabkan karena diri kita juga. Maka kita bermuhasabah ketika kita dapat seperti itu, terlepas misalnya itu adalah fitnah atau itu adalah suatu yang benar, maka kita coba introspeksi diri. Bisa jadi ada hal yang kita lakukan tanpa kita sadari kita mencari-cari kesalahan aib saudara kita. Tanpa kita berusaha untuk menutupinya. Berusaha memberikan dirinya ujur. Apa yang terjadi? kalaulah kita berusaha mencari ujur kita, kita ketika kita dapati ini dia melakukan dosa dia melakukan perbuatan buruk kemudian kita berusaha menasehati secara pribadi empat mata bukan kita bukakan di depan halayak -hal ramai maka kita pasti mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah men satarul musliman satrahullahu fid dunya wal akhirah Rasulullah katakan barang siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan tutupi aibnya di dunia imma di dunia wal akhirah begitu juga di akhirat kita bisa bayangkan wahai saudaraku kalaulah sekarang ya bisa jadi oke okay, dia tersebar viral aibnya itu di dunia maya mungkin dia bisa menyembunyikan dirinya mungkin dia ke tempat daerah yang terpencil yang mungkin dia berusaha seperti seolah-olah hilang di telan bumi gitu ya atau dia kemana pergi gitu ya Mungkin dia bisa melakukan itu walaupun dia nggak berani buka HP-nya. Kenapa? Karena notif notifikasi yang begitu luar biasa banyaknya yang menceritakan tentang dia. Aibnya yang sudah tersebar. Oke, okay. mungkin dia di dunia dia bisa menghilang sebulan dua bulan sampai orang-orang kira-kira nggak lagi menceritakannya. Tapi di akhirat bagaimana? Kita akan disidang. Kita tahu sidang itu bagaimana? Satu persatu akan dihadapkan. Dimajukan ke depan. Kemudian dibuka lembaran demi lembaran. Apa yang telah kita lakukan di dunia? Kita seolah-olah menonton layar lebar. Tayangan bagaimana aib-aib kita. Dosa yang kita lakukan. Kemudian nih, orang ramai melihat. Tentu ada orang-orang yang kita kenal. Atau dari keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga melihat. Yang mungkin mereka mengatakan tidak menyangka. Dan lain sebagainya. Bagaimana? Luar biasanya rasa sakit yang kita rasakan, malu yang luar biasa. Itu menjadi gambaran bagi kita. Jika engkau tidak ingin lihat, jika engkau tidak ingin merasakan sebagaimana yang dirasakan, mungkin kau bisa bertanya kepada saudara-saudaramu yang merasakan bagaimana dia berusaha, bagaimana kalau kalau saja saja aku itu tidak ada di dunia ini. Hilang tidak diceritakan oleh orang-orang. Saking dia ingin uh, menghilangkan rasa malunya. Maka dia akan lakukan. Maka jika engkau tidak menginginkan aibmu dibuka ya Allah. Bersalah untuk menutupi aib saudaramu. kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga Pembahasan kita di Nu'a min sa'ah Yang membahas tentang Kenapa Mengapa Aib-aibmu, aib-aib kita Tidak terekspos Tidak tersebar Tidak diketahui oleh orang banyak Dan diantaranya kita tahu Paham bahwasanya itu tak lain tak bukan karena Allah masih sayang kepada kita karena Allah masih menjaga kita karena Allah masih berharap untuk kita bisa memperbaiki diri kita Imam Hasan Basri pernah berkata dengan teman-temannya ketika duduk bareng kumpul bersama dia katakan wahai teman-temanku wahai saudara-saudaraku Seandainya, sekiranya dosa-dosa itu berbentuk atau bisa dicium, atau ada baunya, atau dia ketika berbuat dosa kita nampak dari wajah atau tubuh kita, misalnya berbentuk benjolan-benjolan, gitu ya. atau seperti jerawat yang banyak dan lain sebagainya, bisa dilihat orang, oh ini orang yang melakukan dosa, gitu ya. Seandainya seperti itulah, Allah langsung memberikan e, ikhobnya atau balasannya. Maka dia katakan, saya kalian tidak akan pernah, tidak akan mau duduk bersamaku. Karena saking baunya dosa-dosa yang kulakukan. Allah Akbar. Siapa? Dia adalah seorang imam. Dia ulama yang diaku yang mempunyai banyak murid. Dia mengatakan perkataan itu. Dia merasa dirinya adalah seorang pendosa. Bagaimana dengan kita? Kalau itu di zaman di mana tidak ada handphone, yang mungkin dia masih bisa menjaga matanya, telinganya, pikirannya, dia masih bisa terjaga. Bagaimana dengan kita? Yang kita bisa berbuat dosa di dalam tempat yang paling amat tersembunyi, yang kita bisa melihat, mencari apa saja yang mau kita cari. Allahu Akbar. Bagaimana kita merasa aman? Bagaimana kita bisa merasa yakin bahwasanya kita adalah orang yang suci? Tidak berbuat dosa? Tidak. Wahai saudaraku. Tak lain tak bukan kita masih terdengar atau orang masih menilai kita baik karena Allah lah yang jaga kita. Karena Allah lah yang masih ingin kita agar bersegera kembali kepadanya. Masih Allah inginkan kebaikan untuk kita. Maka dari itu ada istilah kama tadi nutudan. Seseorang itu dia akan dibalas, dia akan mendapatkan balasan sebagaimana dia lakukan. Kama tadi nutudan. Kalau engkau memperlakukan orang lain secara baik, maka engkau akan mendapatkan perbuatan baik dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi ketika engkau melakukan perbuatan buruk, menzolimi, kemudian engkau melakukan perbuatan buruk yang mendatangkan kemarahan atau rasa sakit hati di hati, maka engkau akan mendapatkan hal yang sama. Karena tadi nuturah. Bagaimana kalau engkau berusaha menutupi aib saudara-saudaramu? Ya mungkin di sana ada orang-orang yang dia sangat berusaha untuk mengekspos, menyebarkan, mencari-cari apa kesalahan orang ini. Dia menikmati itu. Ada orang-orang seperti itu. Menikmati aib-aib orang yang tersebar. Bahkan kita sampai sekarang masih Allah kita bisa mendapatkan berita-berita tentang masalah ranjang oleh orang lain. Allah Akbar, apa ini? Perkara yang tentunya harus kita jauh. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Jahirin. Orang yang dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Di malam hari dia berzina di siang hari dia ceritakan dengan teman-temannya. Bagaimana dia berzina dengan si Pulana dan lain sebagainya apa yang terjadi Allah akan buka sebarkan kemudian Allah tidak ampuni dosanya padahal Allah maha pengampun Inna Allah Taala sungguhnya Allah itu dia mengampuni segala dosa kecuali satu apa dosa syirik ketika seorang orang mati dan dia belum bertobat dari dosa itu Allah tidak ampuni tapi kalau dia berbuat syirik kemudian sebelum dia mati dia bertobat dari dosa syiriknya saya Allah akan ampuni maka dari itu Wahai saudaraku, jika engkau masih menginginkan Allah tutupi aib-aibmu, Allah simpan baik-baik perbuatan dosa burukmu, maka berusahalah sebisa mungkin tahan lisanmu. Kalau sekarang bukan hanya lisan, ya, tahan jari-jarimu. Hanya sekedar mungkin mengkomen, ya, mengetik, oh seperti itu, atau hanya sekedar engkau melek gitu ya, atau lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya kau ada perhatian kesan Hanya sekedar menahan itu. Maka Allah akan jaga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa di antara kalian yang bisa menjaga dua perkara. Maka aku akan jaga, aku akan jamin engkau masuk ke dalam surga. Apa itu? Katakan lisanmu dan kemaluanmu. Kalau ada orang yang bisa menjamin ini, kata Rasulullah, Menjamin lisannya tidak menyakiti saudara-saudaranya, dan bisa menjaga atau menjamin kemaluannya tidak melakukan perbuatan yang haram, maka Rasulullah jamin baginya surga. Rasulullah jamin baginya surga. Karena apa? Karena betapa beratnya menjaga dua perkara tersebut. Mungkin sekarang udah masuk tiga, gitu ya. Karena fungsi dari lisan itu kan menyampaikan berbicara, menggosip gitu ya. Sekarang menggosip itu nggak pakai lisan lagi gitu. Ya. Bisa dengan jarinya dia buat status WA-nya atau dia komentari status orang yang menceritakan tentang aib. Artinya apa? bertambah fungsinya sama, apa? Menyampaikan walaupun sekarang dengan tulisan. Ini Rasulullah katakan di akhir zaman itu tulisan itu tersebar dengan mudahnya. Maka jika engkau ingin aman dari itu, berusahalah untuk menjaganya beri uzur sebesar-besarnya buat saudaramu sehingga engkau tutupi aib-aibnya dan Allah tutupi aib-aibnya. Semoga bermanfaat kita dengan doa kepada majelis subhanakallah wa bihamdih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.